aku dah kata kan, UMNO ni dah membusuk sampai kursus. Ha, terbuktilah hari ni bukan lagi dah membusuk sampai kursus, tapi dah jadi bangkai dah UMNO ni. Tengoklah kenyataan Ahmad Maslan. Ha, bila kata suruh arah, arah maknanya semua ahli UMNO ni mengundi DAP. Ha, maknanya tu satu arahan, akur dengan kehendak parti, kena mengundi DAP pada pilihan raya negeri ni. Ini betul-betul memang dah jadi bangkai lah. Tapi aku yakin lah, walaupun arahan ini dikeluarkan oleh kepimpinan UMNO, Akaunbi UMNO takkan ikut. Akaunbi UMNO takkan buat, melainkan mereka-mereka ni yang menjadi penjilat kepada presiden. Ada-ada, ada-ada lagi segelintir lah yang menjadi penjilat. Tapi rata-rata Akaunbi UMNO ni takkan undi DAP lah. Sebab apa tak undi DAP? Pertama, memang tak akan mengundi DAP tu, parti Chauvinis tu. Yang keduanya, Akaunbi UMNO ni pun dia bukannya bodoh. Dia orang ni pun cerdik. Sekarang ni lagilah cerdik. Selepas pilihan raya ni lagilah dia orang cerdik. Dia orang dah sedar dia orang dah tipu. Dia orang boleh buat kira-kira. Bila dia buat kira-kira tu, dia boleh nampak. Kalau kata pilihan raya negeri ni berapa kursi DUN UMNO bertanding, berapa kursi pula DAP bertanding. Jadi kat situ je dah boleh nampak dah. Yang mana kalau ahli UMNO ni mengundi DAP, DAP tetap akan menang. Dan sebenarnya DAP tak perlukan pun undi daripada UMNO ni. Jadi kalau kita yakin pula ahli DAP akan undi UMNO, itu pun silap juga. Sebab apa? DAP ni majoritinya Cina ni, dia takkan undi UMNO. Dia takkan undi, kan? Sebab apa? Sebab ni peluang untuk dia bunuh UMNO ni. Ini peluang pada dia, kan? Akaunbi UMNO ni tahu benda ni. Segelintir ni tahu. Yang mana bodoh tu tetap bodoh lah. Yang mana Pak Tugut tu tetap jadi Pak Tugut lah. Yang mana penjilat tetap akan menjadi penjilat lah. Jadi ini peluang pada DAP. Kalau letak diri kita, kita ni berpuluh tahun berlawan dengan UMNO ni. Kalau aku letak diri aku DAP, berpuluh tahun lawan dengan UMNO ni, dan hari ni aku ada peluang, aku ada peluang untuk matikan terus UMNO ni. Yang mana aku telah berjaya pada pilihan raya tempoh hari, daripada UMNO ni satu dominan parti yang besar, akhirnya dapat 20 kursi je lah. Semenanjung ni kita tolak Sabah lah, 20 kursi je UMNO menang. Jadi pada pilihan raya negeri ni, ini adalah peluang untuk aku matikan terus UMNO ni. Aku akan matikan. Aku DAP, aku letak diri aku DAP. Bodohlah satu parti politik yang dah berpuluh tahun kau berperang dengan UMNO ni, kau dapat peluang untuk kau matikan UMNO ni, kau tak matikan UMNO. Sebab apa yang aku cakap ni bukan sekadar aku cakap, tapi ini adalah fakta yang mana itulah yang berlaku pada UMNO di Singapura. Ramai orang UMNO ni, dia tak tahu sejarah parti. Dia masuk parti ni mungkin ikut-ikut orang kan, semangat Melayu, duit tanggung UMNO ni payung Melayu. Tetapi dia tak tengok sejarah ke belakang ni. DAP ni, dia ni asalnya daripada PAP. Bila PAP ni dihalau keluar daripada Malaysia ni, dia pergi ke Singapura. Jadi dia tinggalkan sepihak ni adalah DAP. Jadi DAP ni adalah adik kepada PAP. Jadi begitu juga dengan UMNO. UMNO ni bila kita berpisah dengan Singapura, ada UMNO Singapura, ada UMNO di Singapura. Tetapi apa yang berlaku? PAP bunuh sikit demi sikit. Dan mana hari ni, mana ada lagi dah UMNO di Singapura tu. UMNO di Singapura tu mati berdiri, hidup segan mati tak bau, akhirnya mati. Kerana orang Melayu pun tak undi kepada UMNO tu. Jadi UMNO di Singapura ni dah lama dah mati dah. Dah lama dah. Jadi itu yang berlaku dekat Malaysia hari ni, kan? DAP ada peluang untuk buat sekali lagi macam mana abang dia PAP buat di Singapura. Jadi ini adalah kesempatan yang ada pada PAP. DAP ni, dia akan pastikan UMNO ni mati berdiri. Mana pilihan raya negeri ni Cina takkan bagi. Pengundi DAP ni takkan bagi kepada UMNO. Dia takkan bagi. Walaupun pengundi PKR pun dia takkan bagi kepada UMNO. Kenapa? Kerana inilah kesempatan terbaik untuk bunuh UMNO habis-habisan. Tapi pemimpin UMNO dia bukan tak tahu. Sebenarnya Datuk Zahid Hamidi, dia tahu sebenarnya. Ahmad Maslan dia tahu. Tok Ahmad Hassan pun dia tahu perkara ni. Tetapi kenapa? Kerana kepentingan peribadi. Alat untuk dia. Yang penting, aku dengan jawatan aku, aku boleh selesaikan kes mahkamah aku. Aku hari ni jadi menteri, aku jadi timbalan menteri. Aku ada gaji, aku ada elan, aku ada macam-macam aku dapat, kan? Parti ni pergi mampus. Aku ni pun umur dah berapa, besok aku mati, tak ada apa dah, kan? Ini yang berlaku. Akaunbi UMNO apa? Dapat apa? Maruah pun tak ada, kuasa pun tak ada, maruah pun tak ada. Apa yang korang dapat? Itulah bila bersidang besok, kat cawangan dapatlah satu cawangan RM500 untuk buat program makan-makan bihun.
Bangkitlah, eh, bangkitlah Ali UMNO. Aku, aku ni, aku bukan suruh Ali UMNO ni dia, dia keluar parti. Tak, tak perlu keluar parti pun kalau kau tak nak keluar parti. Tapi kalau kau ada kesempatan untuk berjuang demi agama, demi bangsa, untuk kau berhijrah, ini kesempatan terbaik kau berhijrah. Kan? Sertai PAS, sertai Perikatan Nasional. Kalau kau tak nak berhijrah, tak apa. Tapi bila pilihan raya nanti, kau pastikan undi kau orang adalah pada Perikatan Nasional. Mesti undi Perikatan Nasional. Bukan sebab Perikatan Nasional tu sebab Abah ke, sebab Haji Hadi ke. Bukan, bukan sebab tu. Kerana Perikatan Nasional tu adalah payung kepada Melayu hari ni. Dia menjadi payung. Kerana orang Melayu dah membuktikan pada PRU15, Perikatan Nasional adalah payung kepada orang Melayu. Jadi PRN ni begitulah juga. PN adalah payung Melayu. UMNO bukan lagi payung Melayu. Apatah lagi PKR, apatah lagi DAP. Jadi aku harap aku biar UMNO sedar perkara ni dan wake up lah. Kan? Penentangan perlu dibuat daripada dalam. Berani bangkit melawan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Ini kesempatan terbaik. Kita lawan habis-habisan kepimpinan UMNO yang ada. Jangan sampai kita jadi baruah kepada DAP.